Sorotan lain, Saudara, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan diperlukan taktik dan strategi dalam penahanan Firly Bahuri. Taktik dan strategi diperlukan karena kasus dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yasin Limpo berpotensi berkembang. Irjen Karyoto menambahkan, Polda Metro Jaya tidak ingin nantinya penyidik terkesan mencicil dalam mengusut perkara yang ada. Saat ini penyidik tengah mengembangkan kasus pemerasan dengan Firly Bahuri sebagai tersangka. Penahan orang itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Ya, kalau nyicil perkara itu saya punya terhadap satu tersangka punya 4 tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi. Itu tidak boleh asasnya. Ya. Kita tidak adil terhadap perlakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Ya. Kita perlu taktik dan strategi yang tepat, sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu, dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, nggak cukup, carikan perkara lagi. Tidak boleh.